Dari Kepulauan Riau, kita beralih ke Sulawesi Barat, pemirsa, di mana seekor ular piton sepanjang 3,5 meter masuk ke rumah warga di Kota Mamuju. Proses evakuasi ular dilakukan oleh tim Animal Rescue Damkar Mamuju selama 30 menit. Tim Animal Rescue Damkar Mamuju Sulawesi Barat mengevakuasi ular piton yang masuk ke rumah warga dan telah memangsa seekor kucing. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran ular tersebut sempat bersembunyi di belakang mesin cuci dalam rumah. Selain itu, ular dengan panjang 3,5 meter tersebut melakukan perlawanan saat dilakukan evakuasi. Dengan tongkat khusus, akhirnya ular dapat ditangkap dan dimasukkan ke dalam karung. Ular masuk ke permukiman warga diduga akibat habitat awalnya terganggu akibat maraknya pembangunan. Masyarakat ada melapor katanya ada ular di rumahnya. Dan ular tersebut itu sementara makan kucing, satu kucing, tepatnya di jalanan di depo. Ular yang berhasil dievakuasi lalu diamankan ke Mako Damkar Mamuju, rencananya akan segera dilepas liarkan ke habitat awalnya yang jauh dari permukiman warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews, melaporkan.